Secara rutin, yaitu setiap minggu, apalagi di setiap malam Jumat Legi, itu yang hadir akan luar biasa sekali, lebih dari 10.000 yang hadir di sini. Karena seluruh Islam ini yang pertama adalah kebersamaan. Kebersamaan dalam akhlak. Kalau sudah kita dalam kebersamaan, maka akan muncul satu kenyamanan. Kalau sudah muncul satu kenyamanan, akan muncul satu ketenangan. Ketenangan itulah yang kita harapkan. Itu sebab kita melaksanakan acara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Maulid ini sebenarnya adalah untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan yang disebut akhlak. Karena Rasulullah tidak ada lain kecuali innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Jadi kedamaian, ketentraman, kenyamanan, ketenangan itu adalah akhlak.